I know a place where we can head up there, sail on a sunset to the sky. Wave to the people, everyone you know, up on a satellite, cause we go. Mana? Wow, katanya tadi udah bilang jam segini kan? Jam berapa sih? Ini mau jam 10 kan ya? Wah. Hah? Suara produser kita. Morning. Hari ini kalian akan mendapatkan tantangan dari tim, di mana kalian harus mencari kotak sebagai clue pertama untuk melakukan challenge. Kotak itu berada di lot 4 dan lot 5 lapangan parkir. Dengan kalian menemukan kotak ini sebagai kunci untuk menuju ke spot yang pertama sebagai tujuan kalian. Ya, kita harus siap nih. Are you ready guys? Ready! Keep going, go! Kok dihitung sih? Pake dihitung segala sih. Sama 5, gue ke 5 deh. Guys, episode hari ini bakal jadi episode yang sedikit berbeda. Karena Andri dan Cia mendapat challenge dari tim Weekend List. Dari studio Mitra inilah mereka harus mencari sebuah kotak yang berisikan clue untuk ke tempat selanjutnya. Kira-kira mereka bakal kemana ya? Cia! Oke, hai Andri, kamu harus ke escape room yang ada di area Puri. Kamu boleh surfing menggunakan GPS dan bertanya kepada orang lain kecuali tim. Good luck. Gak ada ya? Sebel, Andri udah dapet. Oke, beginners. Gue berangkat. Biasa Cia lama, emang. Wah, ada di sini di weekender. Sudah dapat. Akhirnya, coba kita buka ya apa isinya. Jadi, katanya, halo Cia, kamu harus ke board game cafe yang ada di Jakarta. Kamu boleh surfing menggunakan GPS dan bertanya kepada orang kecuali tim. Jadi aku gak boleh nanya ke tim, oke lah. Kalau gitu ini apa dapat mobilnya? Ini. Sebenarnya gue gak tahu kalau lokasi ini tuh sama atau enggak sama lokasinya Cia nanti. Tapi berhubung tadi yang gue dengar ini sebuah challenge, it means competition, jadi gue harus sampai lebih dulu. Merah nih ya, aku mau cari board game cafe Jakarta. Terus disini ada toko board game, ada cook board game, coba aku buka ya. Feeling aku sih kayaknya tempatnya yang ini sih. Oke, jalan. Tadi dapat ini nih, dapat clue dari Weekend List. Ini benar enggak sih tempatnya sesuai gambar enggak sih? Ini ada gambar ini. Ini dia. Selamat datang di board game, di Cook Board Game Cafe. Wah, wow, berarti benar ya tempatnya. Yeah. Di sini aku bakalan dikasih challenge. Iya, yeah, di sini nanti bakal ada challenge. Challenge sudah kita siapin tadi ya. Wih, ini permainannya. Silakan duduk. Aku di sini ya. Oke. Okay. Permainan apa nih? Ada ayam-ayamnya. Jadi ini challenge-nya? Iya, ini challenge pertama kita. Ngapain nih jadi? Game yang ini namanya Chicken Cha-Cha-Cha. 1, 2, 3. Aku menang kan? Iya. Salah. Salah, berarti next giliran aku. Iya. Iya, ya. Kita maju ya. Iya, ini boleh maju satu kali. Ya dia maju terus, gimana ini? Kok dia maju terus? Ya dapet deh. Ini? Aku harus cari yang di sini. Oh. Lewatin ayamnya. Oke. Okay. Kamu nggak lihat itu ya? Ini bukan mau ini juga.
prioritas semua. Iya kan? Jadi dicabut nih. Iya. Ya, kasihan ayam aku buntutnya hilang. Oke, jadi sebenarnya ini adalah untuk melatih daya ingat. Jadi kalau kamu lagi nongkrong-nongkrong di sini, jangan cuma ngegosipin orang, mending main ini. Soalnya bisa melatih daya ingat, ya enggak? Betul. Kalau Cia seru sama game Memorize, yuk kita lihat kira-kira Andri dapat challenge apa ya. Mas, ini ya. Kayak skip room ya? Iya, betul. Mas Andri ya? Iya, benar. Iya, betul. Gelap banget. Oh iya, iya. Oh ini ada nih. Mana ya? Emang segini ya tantang? Waduh. Oh, taram. Jadi emang di sini tuh tantangan ya. Tempatnya yang tadi gelap banget, harus hidupin 3 lampu yang ada di ruangan ini. Tapi di ruangan ini tuh ada lebih dari 3 lampu. Ada 6 apa 7 lampu. Dan lampunya tuh yang dihidupin harus berjarak gitu. Gimana kelanjutan challenge Cia dan Andri hari ini? Stay tune on Weekend List!